Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Paris TV. Iya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini. Iya, channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari selebritis Indonesia dan juga Malaysia. Ya, silakan untuk sahabat semua mensupport channel ini dengan cara silakan sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terupdate dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Anna Jobling dan juga Merkin. Ya, tadi malam Anna Jobling lagi di sebuah acara. Ya, acara tersebut adalah acara bertemu dengan para fans semua. Anna Jobling dengan memakai outfit berwarna pink, terlihat penampilan Anna Jobling yang super cantik sekali. Anna Jobling bertemu dengan banyak fans dan sungguh bahagia makan malam bersama dan menikmati hingga bercerita-cerita bareng. Itulah yang dilakukan oleh Anna Jobling tadi malam bersama dengan para fans. Ya, ungkapan rasa bahagia dari Anna Jobling begitu penuh dengan rasa syukur, ya, karena kan Anna Jobling mempunyai fans yang sangat istimewa dan juga selalu mensupport Anna Jobling sampai dimanapun Anna Jobling berada. Ya, sosok Anna Jobling mempunyai fans yang sangat luar biasa terhadap dirinya. Ya, semoga Anna Jobling selalu diberi kelancaran dan juga kegiatan yang sangat istimewa. Dan yang perlu sahabat ketahui, ternyata mulai minggu besok Anna Jobling bakal syuting Melur untuk Firdaus season 2. Dan kabarnya Anna Jobling yang terlebih dahulu syuting dan kemudian Merkin baru menyusul. Ya, sebuah drama yang sangat indah pastinya. Dan kabarnya Melur untuk Firdaus season 2 bakal ada 35 episode. Dan kabarnya syutingnya sampai bulan April. Wow, pasti bakal banyak vitamin dari Anna Jobling dan juga Merkin. Kita doakan saja Merkin Anna Jobling selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam syuting Melur untuk Firdaus season 2. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.